yang retak di Pekon Kerkai. Fenomena tanah retak terjadi di desa Pekon Pagar Dalam, Pemangku Wai Kerkai. Peristiwa ini terjadi di beberapa titik lokasi, yaitu di masjid, rumah warga, akses jalan, dan jembatan. Fenomena itu terjadi karena retakan akibat kemarau panjang tersiram hujan. Kemudian memasuki musim hujan, retakan tanah tersebut terisi air hujan, sehingga semakin melebar, bahkan kedalaman retakan mencapai 50 cm dengan lebar 5 hingga 10 cm dan panjangnya mencapai lebih kurang 20 meter. Bencana alam ini segera ditindaklanjuti Bupati Pesisir Barat Agus Istiklal. Terjun langsung meninjau lokasi tanah longsor dan meninjau relokasi tempat tinggal para korban serta membagikan paket sembako dan karpet di Pekon Pagar Dalam, Pemangku kai Kecamatan Lemong, Selasa, 19 Mei 2020. Khawatir dengan peristiwa ini, para desa atau pratin setempat sudah musyawarah pindah tempat tinggal sebab fenomena retak tanah ini diperkirakan sangat berbahaya jikalau nanti pas hujan deras air bisa masuk dan semakin memperparah kedalaman retakan. Ya, Ada berapa luas ini? Ya lebih kurang 25 rumah kali 10 kali. Ya. Total sekitar lebih kurang sekitar hektar. Anak-anak restoran ini. Jadi nanti akan jadi kampung terpadu. Lebih mudah kita mengkoordinirnya. Dan mudah-mudahan lama lagi mereka akan dapat listrik, apa, air itu. Terkait warga yang rumahnya tidak layak dihuni lagi akibat bencana Kecamatan Lemong ini apa aja dah? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita melihat selaku yang kena bencana. Peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian warga setempat akibat keretakan dan longsor lahan milik warga lebih kurang 2 hektaran. Selain itu, Agus Istiqlal juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap musibah tanah longsor yang mungkin datang tiba-tiba dan wabah COVID-19 yang sekarang penyebarannya masuk di Kabupaten Pesisir Barat. Agus Istiqlal menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan untuk dapat kembali bertemu dan beribadah di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah dan disampaikannya juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat turut prihatin dengan terjadinya bencana alam tanah longsor yang diakibatkan retaknya tanah warga Kon pagar dalam yang telah menimpa warga pemangku 4 Waikerkai, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat. Pada kesempatan tersebut, Agus Istiqlal menyampaikan pemerintah memberikan bantuan berupa sembako dan karpet. Syukur Alhamdulillah, berkat doa dan kesabaran Bapak dan Ibu semua, bantuan tersebut dapat kami salurkan meskipun tidak banyak. Namun, mudah-mudahan dapat meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Dirinya berharap para aparat pekon dan kecamatan diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah jika terjadi bencana alam di wilayahnya sehingga dapat segera diberikan bantuan dan pertolongan bagi para korban. Dari pemangku 4 Pekon pagar dalam Kecamatan Lemong tim kru TV mengabarkan